Lintas Benua kembali ke hadapan Anda. Pemirsa, Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Provinsi Kalsel meresmikan pemakaian kantor sekretariat barunya di kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin. Pelaksana tugas Gubernur Kalsel diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Muslim didampingi Ketua Umum PPNI Harif Abadillah melakukan pemotongan untaian melati menandai peresmian sekretariat baru PPNI Kalsel di kawasan Kayu Tangi, Banjarmasin. Dengan hadirnya sekretariat baru PPNI Provinsi ini menjadi pusat kegiatan dan sumber informasi serta konsolidasi pelayanan kepada masyarakat dan anggota sehingga diharapkan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Harapan tersebut seperti disampaikan Ketua Umum PPNI Harif Abadillah kepada Banjar TV. Menjadi satu, mungkin jadi ikon pastilah ya, perawat-perawat Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah kita berharap ini adalah menjadi pusat kegiatan dan pusat sumber informasi dan pusat konsolidasi ya, dan juga pusat pelayanan ya, kepada baik itu masyarakat maupun pada anggota. Karena umumnya Pak, kalau ada kantor PPNI itu harus bermanfaat pada lingkungan sekitarnya. Kita resmikan, selanjutnya ini menjadi pusat kegiatan PPNI Provinsi. Tempat konsultasi, tempat pelayanan pendidikan, pelatihan, seminar. Kita melaksanakan Zoominar melalui aplikasi Zoom dari sini dan diikuti oleh anggota-anggota bisa seluruh Kalsel bahkan Indonesia. Dan harapannya mungkin dengan tempat ini diresmikan apa nih Pak? Ya, tentunya kita berharap ini menjadi satu tempat untuk membangun soliditas, ya, membangun koordinasi, membangun militansi dalam rangka menguatkan organisasi dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Jelas ini satu kemajuan dalam tata kelola, soalnya tata kelola organisasi profesi. Jarang ada organisasi profesi yang memiliki dom sendiri, ya. Biasanya ikut menginduk di beberapa tempat-tempat lain. Nah, ini menunjukkan keseriusan PPNI di dalam mengelola profesinya, itu satu. Dan yang kedua, kami tentu saja mengapresiasi ini menjadi mitra pemerintah di dalam mengkolaborasikan berbagai kegiatan. Termasuk tadi Pak Ketum sudah menyampaikan ini dapat difungsikan untuk kemaslahatan masyarakat terutama dalam konteks pelayanan kesehatan. Usai peresmian dilanjutkan peninjauan ruang gedung sekretariat baru tersebut. Sesuai data, saat ini sedikitnya tercatat 600 ribu perawat se-Indonesia dan di Kalsel ada sekitar 11 ribu lebih perawat. Terbanyak di Banjarmasin lebih dari 3 ribu perawat yang tergabung di PPNI Kalimantan Selatan. Rijali Apandi, Banjar TV.